Siapa tuh nelfon malam-malam? Nelfonnya Safira. Kok gak diangkat-angkat sih sama Safira? Bingung aku, dia nelfon sekarang dia gak angkat. Apa jangan-jangan Safira gak berani angkat telepon aku ya karena ada Julian di sampingnya. Justru kan aku mau Julian tahu kalau Safira telepon aku. Aku sekarang gak angkat-angkat ya. Dimatiin. Kok mau diangkat? Ini nomor telepon susternya Loli yang baru. Namanya Putri. Dia sempat kasih ke Mama, tapi Mama juga belum save ke kontak soalnya handphone Mama low bat waktu itu. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Yaudah kalau gitu aku ke kamar dulu ya, Ma. Jain ya. Halo. Kenapa jadi Julian yang angkat? Enggak, aku gak boleh gentar. Safira yang duluan telepon aku. Ya, halo. Saya bisa bicara dengan Safira? Siapa ini? Kamu gak kenal suara saya. Saya Rafael. Ngapain kamu telepon istri saya? Hah? Ngapain Safira telepon saya sampai berkali-kali? Pasti dia perlu sama saya. Kok dari reject lagi? Halo? Kok malah diblokir sih? Halo? Bingung. Jelas-jelas Safira yang nelfon aku. Sekarang malah diblokir ya nomor aku. Jangan-jangan Safira gak berani ngomong sama aku gara-gara ada Julian di sampingnya. Kenapa sih ini Safira? Bikin bingung aja. Ini kenapa sih? Jelas-jelas Safira tadi yang telepon aku, jangan-jangan dipermainin aku. Dan malah sekarang Julian yang angkat teleponnya. Terus nomor telepon aku diblokir lagi. Jangan-jangan Safira mau buat Julian cemburu, makanya dia telepon aku. Habis pikir aku. Aku emosi aja Safira. Awas kamu Safira. Selalu permainin aku. Dadah aja. Ya Allah, Saf, kamu telepon Rafael. Kamu masih berhubungan sama Rafael di belakang aku? Mas, aku udah ngedapetin nomornya susternya Loli, namanya Putri. Kamu ngapain masih nelfon Rafael? Ngapain kamu hubungin dia? Aku nelfon Mas Rafael. Enggak, aku gak pernah nelfon Mas Rafael. Jangan ngeles, ini ada buktinya. Kamu lihat sendiri. Lihat deh. Saf, gimana ya? Mana aku nggak ada uang, handphone juga tadi kan aku kecopet, gimana? Yaudah nggak apa-apa, gini aja aku anterin kamu pulang aja ya. Saf, aku boleh pinjam handphone kamu aja gak ya? Biar aku telepon Rafael. Boleh, boleh. Nih. Enggak mas, ini aku tuh belum. Mas. Tuh. Kamu lihat kan? Telepon kan? Nomor dia kan? Mas. Saya sumpah ya, aku kecewa banget tau sama kamu. Kenapa sih kamu bohongin aku? Hah? Itu handphone nomornya udah aku blok loh. Nomor Rafael udah aku blok di handphone kamu. Tetap kamu buka lagi. Tujuannya apa? Buat bisa hubungan sama dia di belakang aku. Aku suami kamu, kenapa sih gak mau nurut sama suaminya?
tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun, semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang!